kan aku uji iso nyontok kurune tok lho. Rakyatan saiki presiden garangan. Isin aku ditelok Pak Jokowi gitu iki. Alhamdulillah. Allah hanya akan berlipat ganda. Maka saya sering bilang terhadap jamaah-jamaah garangan-garangan Wati Estenyel itu. Pokok kok wis mlebu bulan haram, iki Gusti Allah promo ganjaran. Promo. Ibaratnya promo itu ya seperti ini. Semisal ada info di Mall Solo, sore enak mallnya berapa? Enak. Ini takok jenesu tau, ini takok mungkin ini bukan jenera tau. Wadah ya, wadah. KB langsung emosi sak panggil. Enak. Iya, tenang. Tenang, kini rung ngerti, rung paham. Nah, semisal di Mall Solo, ini ada promo luar biasa. Apa ya, saiki trennya apa Pak? Trennya apa saiki? Oh, sarung, kusikdam series, iya tak? Iki karo promosi pisan iki. Lah iya nek promo sarung Gusikdam series. Biasanya sampean tuku ning online 170.000. Engko nek kena makelar kadang yo 250. Iya ta? Lah tiba-tiba di Mall Solo itu karena dibantu disubsidi dengan Pak Jaka ini tadi 170.000 jadi 20.000. Kira-kira jenengan minat apa enggak? Lho minat padahal gak ada duit lho muni minat. Langsung mbok kuwi engko golek utangan. Apa wingko piye? Mesti langsung nggih lho. Nggih Pak Arif. Langsung Pak Arif ya langsung mangkat kuwi. Mumpung 20.000 nggih lho. Wah langsung kok nggih sarung ibadah. Lho nggih. Insyaallah uang nek nggih sarung Idam series latu-latune aman. Ya. Aman terkendali, ya lho. Duh ibu-ibu guyu-guyu enek wong ngomongne latu-latu. Pikirannya traveling. Lah, semisal ada promo seperti itu, jenengan langsung mangkat kabeh, jawabane mangkat wah, mumpung 20.000. Lah, kula niku nek bahasane bahasa yang paling ringan, ini Allah itu lagi promo pahala. Makanya kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu mumpung promo ini. Bahkan sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika memaknai bulan Rajab, roh di situ dimaknai rahmatullah. Artinya pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala bercucuran menurunkan rahmatnya sebesar mungkin. Alhamdulillah. Makanya saya yakin ini kalau ada orang yang susah berangkat tadi banyak masalah, mungkin mikirne utang, mungkin mikirne bojone sing panggah dadi garangane. Mulie jam 4 obah titik karaoke ning kutha kono. Lagune mangku uler. Garangan wonge teko. Gus, tengok lagi Gus. Nek latihan tek jutaan suarane panggah helek. Kalah harus badal. Bocah tolol. Lah. Oh, kagak ada yo srapoko. Lah. Pon. Ah, ya wis gak penting kuwi. Semisal jenengan ngelakoni ketaatan ngoten niku jenengan dilipat gandakan pahala panjenengan. Mila mumpung wulan niki masyaallah alhamdulillah awake dhewe iso kumpul sakmene mbiyane wong sakmene mbane bayangkan ketika tadi membaca surat Jibril mungkin tadi ketika dihitung mungkin sekitar hanya 10 surat Jibril yang kita baca. Tapi insyaallah dilipat gandakan berapa kali lipat saya yakin rahmat Allah pada malam hari ini akan turun di Solo dan insya Allah semua yang hadir ini hidupnya akan barokah. Amin Allahumma. Amin. Dan setelah huruf ra, hurufnya ada huruf jim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memaknai huruf jim di situ adalah judullah. Kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada bulan-bulan haram khususnya bulan Rajab Allah ini sangat dermawan. Makanya sampai beberapa hadis mengatakan ketika kita itu mau melakukan kebaikan-kebaikan, masya Allah, Allah akan membalas beribu-ribu kebaikan. Dan terus kados panjenengan niki hadir teng mriki, ada yang datang mulai jam 12, ada yang datang mulai pagi. Pagi, Gus. Eh? Pagi, Gus. Duhur. Nah, enek sing teko mulai dhuwur, enek sing teko mulai ngasar, kula tingali wau ngasar wau pun meh penuh. Di TikTok ada yang ngupload tadi, masyaallah luar biasa.
kula tingali kados ngoten niku. Pun to, kula yakin insya Allah setelah pulang dari sini rezeki panjenengan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jim ning kono maknane judullah, Gusti Allah loman, pokok njenengan gelem nyedhek ning Gusti Allah, dah kali ditoto kabeh uripe. Dan setelah itu ada huruf ba. Ba di situ adalah birullah. Makanya saya tadi mendoakan panjenengan sing loro insya Allah dan cepuk judulnya obat insya Allah setelah ini sehat semua. Sing pengen meteng insya Allah mulai kok ini meteng kabeh. Sing ngetengi bojone dhewe lho. Ora usah khawatir lingguh juga nggak bengok-bengok lingguh. Lah wulan Recep niki wis aja pangan bengok-bengok Pak. Engko wae bengok-bengok engko enek. Di dalam bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, bulan di mana nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditiupkan di dalam rahimnya Sayyidah Aminah. Niku yo ning jerone wulan Rajab. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salat. Di dalam bulan Rajab di mana ada peristiwa Isra wal Mi'raj pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bulan Rajab ini juga ada hal yang sangat luar biasa, yakni didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama. Tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Semoga kiai-kiai, ulama-ulama Nahdlatul Ulama senantiasa diberi kesehatan lahir batin, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah ilmu dari para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Tiang niku penting, derek organisasi Nahdlatul Ulama niku penting. Keranten punapa? Wong sakniki niku kadang bocah-bocah sakniki niku kadang karepe dhewe. Opone cah nom-nomi lho, garangan-garangan iki lho. Sing penggaweane cokrak-cakruk nek ra ngono gondang-gandengi anake wong, kadung digondang-gandengi pirang-pirang taun tibakno terope karo wong liya. Lah. Bocah itu kok. Sing digandengi biasane sing kudung coklat lho. Lah. Sing gandengi biasane sing ra kopian rambuté digramason kuwi. sing gan tau digandeng rasa jawi-jawilan. Saiki wis lemu-lemu tuwek-tuwek. Lah. Oke, Gus, siap. Kita itu penting ikut organisasi seperti halnya organisasi Nahdlatul Ulama itu penting. Jadi saiki diibaratne ibarat koyo menungso iki cara diibaratne koyo panganan. Semisal panganan, lah ini di depan saya ini ada buah anggur, ada jeruk. Cara panganan-panganan iki gak diadai ning wadah sing kepak. Semisal makanan-makanan di rumahmu lah. Apa ya panganan ning omahmu apa enek panganan ora kono ning omahmu. Eh? Apa senenganmu ya apa? Nah, semisal telo. Telo iki semisal ning omahe sing jenengan iki diadai ning wadah sing ada iki bolong-bolong, ya enek semute. Kalau enggak gitu wis semisal kancamu teko moro-moro kok bakarne telo apa kok gorengne telo. Mari iki kok seleh ning meja ngono ae. Kira-kira kancane jenengan iki mau makan tertarik atau tidak? Mesti gak tertarik. Wingko wedine awor telek cecak. Apa wedine kuwi telo diinginane? Apa engko khawatire kuwi mang telone wis atos apa mambu apa bosok apa piye wis mesti wong sing mau makan itu meragukan telo kuwi mang apik apa ora. Tapi beda cerita semisal kita ke rumahnya Pak Jaka atau ke rumahnya Pak Arif disuguhi telo karo kacang godhog ketarane biasa. Saat ini kan lagi musim, kalau ini beberapa waktu ini sering disuguhi telo-telo ini panganan biasa ngoten lho, tapi ada yang menarik. Di sawang menarik, ada yang rapet, terlihat higienis, tidak enak. Dan ternyata setelah kita makan, kualitas telonya itu juga baik. Karena berada pada lingkungan dan wadah yang tepat. Lah, ketika seseorang itu ikut organisasi Nahdlatul Ulama, insya Allah, cara ibaratnya panganan,
kesterilannya, kerenyahannya ini akan terjaga. Lah kita semua orang yang hidup di dunia ini mempunyai PR yang sangat luar biasa. Loh, PR ae dhewe iki ora kok nyuwabut gawe terus gen soke mboten lho. Halaku ummati fi sayaini tarkil ilmi wa jam'il mal. Binasanya umatnya Rasulullah, kata Rasulullah, ini kalau orang itu sudah meninggalkan ilmu, tarkil ini wa jam'il mal, terus sibuk numpuk bondo, wis gak doyan karo pengajian ngeten iki. Lah, yang menyelamatkan kita itu ya organisasi khususnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini mesti enek pengajian. Gini mboten? Titik-titik solawatan. Bancaan. Saking opene Kiai KNU. Anak ejen yang jeru weteng ini apa tau? Bancaan Gus, syukuran. Iki loh, tau meteng ora tau bojomu. Ah, mitoni. Mitoni, kadang telung wulan nih. Yodi, selamat iyo, gitu ya iyo. Kok mapati, nek aku ora mapati ngono kuwi yo. Apa-apa itu biar barokah dan identik dengan barokah ya ini, ya NU ini. NU kan bahasanya apa-apa barokah, 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 barokah. Maka dari itu kita itu wis pokoknya lengkap ning NU niku. Ket mulai cah cilike kopen, ada banom-banom, ada lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa. Ene Ibnu IPP NU pelajar dirangkul kabeh. Diopeni kabeh. Yo kuwi mang cara panganan genja njogo panggarenyah niku lho. Krana ae dhewe iki PR menungso sing paling penting niku. Niki ora kok masalah numpuk bondo niku wau. Malah kuwi hancur-hancure ae dhewe. Ketika kita itu sudah halaku ummati fi sayaini tarkil ilmi wa jami'il mal, ninggal ning ilmu, mari kuwi sibuk numpuk bondo, kuwi binasane umat Kanjeng Nabi. Lah terus apa yang harus kita jaga, Gus? Awak dhewe kabeh niku menungso duwe PR sing jenenge njogo keimanan lan njogo keislamane awake dhewe. Lah hadirnya organisasi Nahdlatul Ulama ini menjaga keimanan kita, menjaga kesterilan hidup kita. Lekas ae dhewe maksiat, mari salat, dijak wiritan, mlebur dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah iki kan enek ning NU tok to iki, Pak. Nek rane NU ora enek. Gak doyan ngono kuwi. Lah ning NU kan ngono kuwi, titik-titik awake dhewe iki lekas dosa, mambengi tas maksiat, subuhan, mari jamaah, wiritan neh. Titik-titik kok enek info Pak Jakang enekne selawatan, Habib Syekh, selawatan neh. Titik-titik enek info pengajian, titik-titik apa neh sedakwah neh, tahlilan neh. Wis acarane semek ngono wae. Lah niki secara tidak langsung tanpa panjenengan sadari niki ngopeni jiwane awake dhewe. Ngopeni batine awake dhewe. Makanya sekelas Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Sesungguhnya makanannya hati itu ilmu dan hikmah. Wa bihi ma hayatuhu, dengan keduanya maka hati kita itu akan hidup. Mulakno apa enek ngene-ngene rawong NU, gelem lingguh ning lapangan ngenteni kiai ke jam 2. Bokonge kecokrok suket. Urung kok enek penyakit ambeien tapi kron saking mantepe baru kae kiai mulih-mulih mari. Amin. Ya ora? Kadang mangkat jomblo, mulih cetuk jodho. Amin. Lho, krono baru kae kiai ngeten iki. Saking mantepe ngoten iki. Lah kok ya, Pak? Jakan iki. Titik-titik ubah titik bangun masjid, titik-titik jariah, titik-titik sedekah. Badan ku wong apa iki aku? Kok yo ngono. Lah ternyata pancen hobinya itu mendekati kiai. Hobinya itu dekat dengan kiai, dekat dengan Habib Syekh, dekat dengan Gus Muafiq. Wis hobine dekat dengan kiai. Makanya orang itu kalau di dalamnya organisasi NU, selain keimanannya niku kopen, atine niku terus ayem. Makanya sekelas Luqman Hakim, wali yang sangat masyhur, bahkan namanya sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ini nek nuturi anak ini ku pripun? Ya bunaya, ya anak-anakku, jalisin ulama. Duduklah bersama ulama. Wa zahimun birbatai, nek perlu dengkulmu karo dengkule kiai ki mang pepetno. Nyedeko terus derekno kiai ki mang. Tapi bukan berarti nanti saya turun terus sampean muni Gus dengkule Gus dengkule Gus, malah tak gejo nek lato-latomu malah bar kabeh. Maksudnya linggo sak cedek-cedeke ngoten lho.
wazaki mumbir badai fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmah, karena sesungguhnya Allah azza wajalla ini menghidupkan hati panjenengan dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Jenengan ini gen terus ayem, gen terus tentrem. Dan contohnya kalau tentang ini, wow, nek di logika apa wajar tuh pak? Ini kini era barokai Mbah Hasim, barokai kiai-kiai NU. Mosok turun hujan tuh niki wow? Nenggi mantel. Lah iki nek cara uang niki lho, atine iki ora padang, ora nyaman, pilih mulih turu. Iya ora? Cocok Gusti. Lah cah nom-nom ngene iki lho. Kayaknya apa lo mangkat ngaji, nek ra atine ayem. Yo pilih. Ning alun-alun nek gendakan nek duwe. Nek duwe tapi yang ndelok wajahe yo ragu aku. Ketoke diobral yo angel ya Pak Ustaz. Ngoyo, ketoke ngoyo. Ngoyo tenan. Model ngono kuwi yo, mek menang cukurane mulet ngono tok. Ya iya. Mulet, Gus. Mulet. Dile pas-pas. Maka dari itu orang itu kalau berkumpul dengan kiai-kiai ulama-ulama lah, kiai-kiai NU ini terus kopen terus ya. Acarane pokok gimana? Umati pokoknya umat terus. Iki solawatan, iki piye, wes. Kau sing pake solawatan, sing pake kau ngaji-ngaji, wes. Pokoknya terus kegiatan terus. Selamat hidupnya, tenang-tenang saja, aman-aman saja sampai akhir hayatnya. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam itu mengatakan la tashab man la yunhituka haluhu wa la yaduluka alallahi maqaluhu. Ojo kekancan karo wong sing tingkae lan ucapane orang gerak nih sampean ning Gusti Allah. Sampean ki ojo pisan-pisan nek pengen selamat kekancan karo wong sing tingkae karo ucapane orang gerak nih ning Gusti Allah. Lah golek kanca sing ngene iki ning ndi? Eneke yo ning NU. Contoh kaya ibu-ibu gumbul ibu muslimat. Dikit-dikit sesuk sing ngaji sapa? Minggu sesuk ning omahe sapa? Semisal fatayat. Sesuk kegiatannya kita apa? Ki piye? Banser dikacare kapan? Sesuk sing dikawal sapa? Wah, sesuk sing rawuh Gus Idam. Iki bahaya serangane mak-mak. Kadang kondura kenek ngesor barang. Dong ki mak-mak ya gumun kok rasa-rasane mangane apa to aku. Lah nggih kula iki dicakar ya bolak-balik nek kon dhuwur kadang ra kenek, masyaallah iso ngrogoh kok ngesor. Iya. Lah iki nek sampe kenek biyo biar iki latu-latu. Nggih mbok aja ekstrim-ekstrim to mak-mak. Nek bojomu lebarno dhewe. Lah niki banser wis omongannya kan ngoten niku kabeh. Ibnu IPP, gimana kita pelajar-pelajar ini kita bisa acara ini. Wah. Pokoknya acarane iki wis piye awake dhewe iki mang omongane lan tindakane iki nyedekne ning Gusti Allah. Lha jenengan tuman ora? Ansor apa NU ngendi ngenekne acara lomba pargoe. Apa tuman jenengan? Enggak tahu toh. Iki NU ngendi ngenekne disko kan gak mungkin, acaranya mesti yo solawatan yo ngaji lah. Maka dari itu ini sejalan dengan daunnya Ibnu Athaillah As-Sakandari la tashab man la yunhituka haluhu wa la yaduluka allahi maqaluhu. Nek jenengan pengen selamat ojo kekancan karo wong sing tingkae dan ucapannya tidak menggerakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah cari teman yang seperti ini di mana? Ya di Nahdlatul Ulama. Kan aku uji iso nyontok kurune tok lho. Rakyatan saiki presiden garangan. Isi nau ditelok Pak Jokowi gitu iki. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim. More.
Yeah.